Pelakon Didi Alias memberitahu anak lelakinya iaitu Muhammad Daniel bakal menyarungkan sud milik bapanya iaitu Allahyarham Ridzwan Hashim semasa majlis resepsi yang bakal berlangsung September depan. Kata Didi, sud tersebut dijumpai Daniel ketika sedang mengemas barangan milik arwah. Wah, mesti majlis persandingan itu akan menjadi momen paling indah buat Daniel kan? Sebenarnya dia nak pakai, memang dia dah nak pakai benda tu. Hari tu dia tawar, tapi pasal dia macam yelah, pasal hari tu dia tak boleh nak fokus sangat, so pandu semua nanti uruskan. Pasal dia hanya pergi untuk nikah, kita panggil dia fokus kat nikah aje. So when sampai sini, hari yang kita orang pergi bawa anak-anak untuk pergi ke rumah arwah, untuk kemaskan baju dia, kat situ lah yang tak tahulah 5 orang kena tenangkan jiwa 5-5. So kat situ boleh nampak bapak dia punya suit tergantung cantik. Suit kahwin ke apa? Bukanlah. Tak, bapak dia kan suka pakai suit tu lah. So ada satu suit tu, dia pakai, boleh ngangang. So dia nak pakai suit tu lah? Dia nak pakai suit tu. Suit tu dia pakai masa dia nak sanding sini. Maksudnya masa potong kit. Kalau masa potong kit, so dia akan ada 2 persalinan lah. 2 persalinan. Maksudnya kita akan bawakan orang-orang di Borneo ni merasai perkahwinan orang Melaka. Oh, kita bawa Melaka. Semua dia pakai sanggul lintang. Oh, dia kata, ni KL, abang pakai baju ayah pun. Dia minta izin, baju ayah, baju yang mana? Okay. Abang dah jumpa baju dekat amari ayah tu, abang pakai tu. Kalau dipakai, pakai. Macam tu memang tersimpan je lah dalam almari tu. Arwah ni dia, orang dia sangat tersusun. Arwah ni pembersih. Maksudnya baju-baju dia tu, tiga t-shirt dia gosok. Benda tu dia pun rapi. Tapi masa yang kita first time pergi rumah tu, kemas baju tak terkemas. Selak sini yang dia menangis, selak sini menangis. Tak yang dia anak dia menangis, yang dia menangis. Aku dah buat kat tengah tu. Kenapa? Bukan tak kemah apa susun perkhidmatan yang tak perlu pakai yang dia punya yang kat dapur. Itu yang kita maintain kan. Dan satu pula yang Allah bagi rezeki kat anak pujang ni, dan kita jumpa kawan dia. Kawan dia ni owner pada rumah tu. So dia orang punya plan, lepas nikah, lepas cantik, dua orang nak duduk situ. Kita beli arwah asalnya. So when kena keluar, habis lah arwah dah tak ada. So dia kena clean up rumah tu kan. Jumpa owner tu. Jumpa owner kawan sekolah arwah tu. Arwah dah duduk situ dah 7 lebih tahun. Dia tanya dia, uncle macam mana? Saya rasa saya nak sewa rumah tu, nak sambung. Lepas tu, kawan ayah dia kat tu kan, kau mampu ke nak bayar sewa ni? Tanya anak, dia ada uncle. So dia kata, kau sampai ni macam mana? Aku dengan ayah kau jadi kawan baik kan? Kau duduk. Mana sekarang dia duduk atas arwah tu. Sambung sewa. Sekejap, suit tu warna apa? Ya? Sedo ke bukan sedo? Black white. Warna grey. Pasang grey. Dalam tu siap dia punya kemeja light blue. Dia dah siapkan dalam baju. Pasal dia pun macam, apa tu? Dia betul, bagi apa, abang tak sesiapa dia. Apa dia sikit tu lah. Atas mami punya nama, orang yang ni atas awak punya rezeki jaga. Itu dia. Ini Allah bala kat awak. RM500,000 tu. Sikit, dia macam terpulak pulak lah takut. Dia risau dia kalau kita tak nak orang risau. Maka dia, aku tu sekarang. Kau boleh kita cuba bantu dia. Kalau dah bantu kita, jangan macam ni. Bantu dia tu kan.